Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kali ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini. Perkenal, nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Gue udah lama banget gak update di channel ini ya. Terlepas dari gue punya beberapa channel sekarang yang harus gue manage minimal 2. Tapi gue udah kerja dan kemarin tuh burn out abis wisuda. Jadi gue baru bisa update lagi dan gue mau mulai update ini dengan Unity. Dia nyanyi lagu Baby di Indonesian Music Awards 2022. Ini udah lama juga sih videonya, kayaknya udah berapa hari? 3 hari yang lalu. Dan gua akan sambungin dengan video ini. Wow, ini gokil banget. Udah pasti ketahuan ya, Unity pemenang Breakthrough Artist of the Year, man. Sekali-sekalinya dapat, bukan yang newcomer langsung breakthrough. Dan di RCTI Home of Talent, dan biasanya mainnya di ranah SCTV, MTech Group, ini lari udah ke MNC Group dan lari ke RCTI. Wow, dan ini udah breakthrough, kayaknya award pertama ya yang kemarin di SCTV, yang di apa, yang ada smash segala macam kayak RCTI atau apa, itu Unity belum menang, tapi kali ini Unity menang dan gue seneng banget. Congrats ke Unity udah dapat award pertamanya breakthrough True Artist of the Year. Dan gue juga tahu ada anniversary yang akan datang, dan kayaknya itu jadi hadiah terindah untuk anniversary Unity yang ketiga tahun ini. So kita akan mulai perayaan ini dengan nonton performance mereka Baby, single termeledak mereka 5 juta plus plus ya sekarang di YouTube Unity Official. Dan kita langsung lihat aja Unity Baby Indonesian Music Awards 2022. Let's go, let's check, let's react. Okay, let's go, 3, 2, 1, go. Hai, jangan sampai ketinggalan ya untuk lihat keseruan malam puncak Indonesia. Bentar ya. Yep. Nah, okay. Music Awards 2. Skip ya. Okay. Asik, bentar. Dia pakai jas yang asik, kayak baby banget nuansa-nuansanya, dan gayanya asik, attitude-nya nggak ada yang bengong-bengong, seru nih. Vicky confident banget, friendly, seru. Farhan udah gayanya asik, semuanya gayanya asik semua, udah hidup dan nggak kayak awal-awal pas masuk TV kayak masih linglung segala macem. Set pas masuk on cam langsung siap dengan gaya penampilnya, keren. Set untuk synchronization unisonnya bagus banget. Set. Nah, lihat tuh cara mereka naikinnya bagus banget. Kita jalani penuh warna bagai pelangi. Asik. Dan Switzen sebagai pembuka di sini suaranya stabil, yang ibaratnya buka first impressionnya ini bagus banget, bener. Meyakini Jeremy dan Julie. Bentar. Oh, ini bukan di gue yang delay ya. Ini dari RCTI ada siapin lip sync ya. Karena Vicky micingnya, namun tak dia suara Fajri udah keluar, udah namun Fajrinya baru-baru masuk begini mic-nya. Ini jatuhnya mereka kayaknya nggak mungkin delay deh. Kayak dari sana deh. Berarti RCTI mau meminimalisir, ini konsepnya kayak Asian Games kayaknya. Mau meminimalisir technical error, jadi pakai ini. Udah pakai rekaman, udah gitu mereka langsung pakai ini ya berarti. Pakai dari MV ya. Correct me if I'm wrong ya, tolong betulin ya teman-teman unit dan teman-teman semua. Gak masalah sih, sebenarnya gue gak masalah dengan lip sync. Kalaupun lip sync gitu, tapi kayaknya lip sync deh. Dia bukan kayak efek gitu, soalnya kayak beneran lip sync gitu. Dan di acara besar juga dilakuin sih, kayak Asian Game banyak yang kayak gitu kan dulu 2018. Jadi gue gak masalah. Yang penting Unity tuh bisa nunjukin bakat mereka. Tapi gue gak mau ini jadi apa ya? Jadi momok yang kayak, wah mana boyband bisa nyanyi, buktinya nyanyi pakai lip sync, lo ngerti gak? Gue tuh nggak mau kena momok yang kayak gitu, karena mereka tuh beneran bertalenta, mereka tuh beneran keren, dan mereka tuh beneran berkualitas gitu loh. Gue nggak mau yang kayak kelihatan
apa sih, cuma modal muka tampang gitu-gitu. Gue beneran gak mau Unity jadi kayak gitu. Makanya kalau emang mereka bisa nggak lip sync, sebaiknya nggak lip sync. Tapi ya mungkin acara besar atau RCTI atau gimana, request dari RCTI, jadi ya udah. Cuman kelihatan banget Aji makingnya telat. Oke. Nah, susah ya lip sync tuh buat sinkronisasinya. Tuh. Harus berbeda. Kok kasihmu kamu tenang saja. Bagian cerita kita, kau dan aku sama-sama tahu, kita tak akan bersatu. Wih, udah asik, udah pada tahu juga, asik banget. Pisahkan kau dan aku saat kamu pergi jauh, mengejar semua mimpimu dan kau lupakan ku. Oke. Oke. Asik. Entah kita tak akan bersatu. Kita tak akan bersatu. Asik. Pergi jauh, mua mimpimu dan kau lupakan ku. Gayanya asik, stage act-nya asik, kontrol panggungnya asik. Hati lepas aku, baby. Asik, sampai closingnya juga seru banget. Closingnya juga seru banget. Aduh, yang gua gak suka kenapa harus dilipsinkin. Unity bagus dan Unity udah terbiasa live, kenapa harus lipsing? Gua kesel, sumpah. Gak usah lipsing lah, kalau penyanyinya confident ya udah. Ada mendingan gak perfect daripada perfect tapi lipsing. Gua sih gitu ya. Oke, kita nonton Breakthrough Artist of the Year. Gue seneng banget. Unity, oke. Dan ininya nih, ininya kandidatnya nih berat-berat loh. It Gitaf Keisha. Oke, Raisa Angga Anggiani. Yang gue cukup tahu Raisa. Keisha lah, Keisha pasti tahu. It Gitaf, oke. Gue gak terlalu tahu ya guys. Tapi It Gitaf sama Keisha. Keisha tuh top of mind orang-orang loh sekarang dengan Tak Ingin Usainya Dia. Dan Unity bisa memenangkan ini, wah keren sih, breakthrough. Sekali dapat award bukan newcomer tapi breakthrough langsung of the year. Oke. Waduh. Oke, Cing Abdel ya. Abdel Ardian, Cing Abdel. Cing Abdel. Maaf nih. Hampir jatuh ya. Kok enggak jatuh aja sih? Jatuh keberokan kamu. Ada bahu jalan buat bersandar. Aduh. Aduh. Oh, bisa, boleh. Eh, by the way, karena tak kenal maka tak tayang, aku boleh tahu nggak? Kalau di TV tuh nggak kenal maka tak tayang. Aku boleh nggak tahu sekarang kesibukan kamu apa? Aku kebetulan lagi sibuk sinetron terbaru di RCTI. Nonton dong. Oh. Nonton dong, kayak gitu promosi. Yang kamu jadi Wilda itu ya? Betul. Coba ceritain. Aduh, jadi Wilda nih seorang selingkuhan. Waduh, berat ya. Berat ya. Gak boleh ya. Tapi memang karakter aku nyebelin banget sih. Aku sampai sebel sama karakter tersebut.
ternyata ya. Waduh. Bawa bilang aku ya. Gimana? Bahaya dong. Tapi kan karena mendalami karakter terus jadi sampai ke bawah ke dunianya. Ya, jangan bercerai pun. Aku juga punya lagu spesial nih buat kamu. Waduh. Yang tahu lagunya diem ya. Diem. Ntar siapa yang nyanyi? Waduh, merdu banget. Unity udah di shot asik. Di sini. Lucu banget disambunginnya. Udah nikmat banget Wiki udah nyanyi dengan nikmat Farhan. Coba. Farhan pengetahuan musiknya mantap kali ini, lagu Indo dia tahu, biasanya Wiki doang ya tahu. Disambungin lucu banget loh. Lucu. Goblok disambung. Thank you. Sumpah itu lagu apa? Aku enggak tahu lagi. Enggak tahu ya? Aku baru ngarang. Oh iya. Enggak, aku kira aku mau digombalin ternyata. Gak, aku enggak bisa gombal karena aku orangnya gembul. Waduh. Wanita sama aja kecuali kamu. Sama aja kan perempuan laki-laki itu. Woi, biasa aja dong yang depan. Siapa yang lewat itu? Ya. Mengumumkan. Ya, bacain. Nominasi Artist Breakthrough of the Year 2022. Okay. Nomininya ada. Adalah. Oke, okay. It Gitaf Keisha Oke, Raisa Anggiani, the Unity of the Year. Indonesian Music Award 2022 adalah. Oke, okay, Unity. Orang dapat dedak-dekan siapa. Ya elah. Kespoil gak tuh? Ini bacanya apa Unity? Ya udah kespoil dong, udah disebut Unity. Ya elah, ini masih ini bacanya apa gitu. Jangan Unity. Tapi kalaupun gitu orang udah tahu sih It Gitaf kan orang masih kebaca. Kalau Unity bingung tuh karena angka 1 berarti apa Yun pakai angka 1 makanya bingung dianggap I kan. Langsung Unity udah ketahuan dong. Udah ketahuan langsung namanya Unity. Unity King Abdul langsung Unity udah tahu. Oke. Oke. Mantap. Asik. Gila first award man. First awardnya Unity man ini. First awardnya Unity. Gila. Keren. Itu oke ya yang tadi berdua ya. Yang tadi berdua oke. Gila asik banget Unity. First award man. First award gila. Oh iya by the way ini ya. Nah di sini gue respect banget sama Vicky masih salamin King Abdel dan yang ngebawain yang present award mereka benar-benar nggak dilewatin tapi disalamin gitu. Respect buat Vicky untuk tetap menghargai yang ada di depan dan keren. Ini hal kecil tapi kelihatan mannerism banget. Keren. Nah tuh disalamin baru jalan. Yes. Dan ini dan yang kedua buat keluarga kita yang di rumah selalu mendoakan dan juga ini karena kalian semuanya juga. Dan juga kami ingin berterima kasih untuk produser kami Kak Patrick Effendi, Kak Din, Kak Aura dan juga enggak lupa untuk abang kami, abang manajer kami Bang Joshua dan juga seluruh tim One ID Entertainment. Yes, mantap. After 3 freaking years. Dan pastinya kita juga berterima kasih buat unit. Mantap, gak dilupain. Keren. Kita gak akan ada di titik kayak saat ini. Mantap. Thank you, God bless you all. Thank you. Wih gile, gue bangga banget kan. 3 tahun mereka akhirnya mencapai titik ini. Langsung breakthrough, gak ada newcomer-newcomeran. Langsung disikat, langsung breakthrough. Ngalain It Gitaf, ngalain Oke, ngalain Keisha,
ngalahin siapa lagi tuh tadi satu lagi, wow, ngalahin Raisa Anggiani atau siapa, dan itu wow, itu gila banget. Unity once again, congrats, keren banget udah jadi breakthrough artist of the year, dan salut buat Vicky, masih salamin semuanya. Pokoknya keren banget, sukses terus buat Unity, ini baru permulaan. Ditunggu prestasi-prestasinya makin gila dan makin bombastis ke depannya. So guys, kayaknya gue langsung stop di sini aja dan gue langsung end videonya di sini. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Oh ya, by the way, satu pesan sponsor, kalau nanti ada anniversary, walaupun ini kayaknya pakai tiket sih, gue nggak tahu, kalau misalnya nanti ada videonya, tolong bisa send ke gue juga supaya gue bisa bantu reaction juga dan mau menikmati beberapa keseruan dari anniversary tahun ini. So sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye.